Kota Samarinda. Yuk langsung aja kita wawancarai ownernya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Dani. Saya mahasiswa dari salah satu universitas. Sebelumnya saya meminta izin untuk mewawancarai Mbak Fena. Apakah Mbak Fena bersedia sebagai narasumber saya hari ini? Panggil Mbak Fena ya? Iya, Mbak. Saya pertanyaan ya, Mbak. Mbak Fena sendiri memulai usaha tekstil ini. Jadi saya memulai usaha ini tahun 2023 pada tahun 2020. Kemudian apakah dalam memulai usaha ini Mbak Fena ada dibantu oleh teman maupun saudara? Ada juga sebagian dari saya sendiri. Apa saja yang Mbak Fena lakukan untuk menarik pelanggan sebanyak Thank you.
kami ini ada yang pertama ya. Saya bisa GoPay. Terus itu juga bisa GoPay. Dana OVO itu kami juga bisa pakai. Yeah.
teman-teman yang baru mau mulai usaha, pesan saya nih ya, jangan ragu-ragu untuk mulai. Itu gagal gak apa-apa, gagal itu tuh wajar kayak gitu kan. Jadi kalau gak dicoba sekarang, kapan lagi? Itu sih paling kan pesan-pesan buat teman-teman yang baru mulai dan baru pengen usaha. Jadi pesannya harus coba terus ya, walaupun gagal berdiri.